Assalamualaikum. Hai, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bareng Dewah Channel. Tentu masih bersama Denny Wahyudin di sini yang akan mengawali kamu dengan video-video keren tentang transportasi dan budaya alam yang ada di Indonesia. So, jangan kemana-mana, tetap saksikan sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip-skip videonya. Jangan lupa pula untuk tetap subscribe, like, share, komen, dan tentunya tekan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan selalu update video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana dulu, tetap di sini. Lokasi hari ini ada di Jalan Tanjakan dan Perumahan Cabang Lamong Garut ya, masih di sini ya kawan Dera, kawan Dewa di hari kedua ini. Pemandangannya sangat baik ya, menarik sekali. Kita lihat kawan Dewa dari sini atas ini, lurus ke bawah sana dan naik lagi ke atas ya, melengkung gitu ya kawan Dewa ya. Untuk tanjakan dan turunan Cempaka ini luar biasa sekali ya kawan Dewa, bagi yang top speed dan bernyali besar cukup bagus di sini ya. Jangan ditiru ya kawan Dewa. Ada satu unit Budiman ya menuju arah Tasikmalaya kawan Dewa dari arah Banjar. Menuju arah Banjar dari arah Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Kita lihat manuver dari berbagai kendaraan ya, ada minibox dan kendaraan BLG menuju arah Bandung ke arah sana, ke bawah sana. Semoga selamat sampai tujuan. Baik kawan Dewa, mohon bantu untuk like, share dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Ada dua unit Budiman menuju ke arah Bandung ya. Beriringan, semoga selamat tujuan. Jangan sampai saling menyalip ya. Satu PO harus beriringan, tetap akur. Luar biasa sekali ya bawah sana. Aduh, kayaknya disalip ya. Luar biasa sekali ya, mereka menyalip yang pertama, yang kedua jadi pertama. Hati-hati ya PO Budiman, agar selalu waspada, tetap semangat walaupun disalip sesama saudara. Baik, mohon bantu lagi ya untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu update video channel ini. Ada satu unit Gepron Hayu dari Karang Pucung yang menuju arah Kalideres Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Luar biasa sekali ya, diikuti oleh Elap dari dua, Andalas, dan yang merah menuju arah Bepas ya kalau nggak salah. Dan dari bawah sana menarik ke atas ini ada satu unit Pusok ya dengan muatan yang penuh sekali. Luar biasa sekali ya muatannya menuju arah Tasik ini. Dan satu unit kendaraan kayaknya khas Sumatera nih. Iya nih, satu unit bis Sumatera ketemu di sini ya. Luar biasa sekali ya dim, lampu dimnya ya. Terima kasih sambutannya luar biasa sekali Pak Driver. Dan tadi itu kalau nggak salah relasi dari Padang ya menuju arah Yogyakarta dengan transport ekspresnya ya. Luar biasa sekali di sini bisnya dari berbagai lintas pulau ada di sini ya. Dan satu unit dari bawah sana menuju arah sini ada Sugeng Rahayu ya dari arah Bandung menuju Surabaya. Semoga selamat sampai tujuan. Cantik sekali ya manuvernya. Dan satu unit base premium lagi ini. Luar biasa sekali ya. Cantik sekali nih base premium menuju arah Karang Kawunganten ya. Cantik sekali, semoga selamat sampai tujuan. Komplit ya kawan Dewa, ada transport ekspres dari Padang, ada bis premium, ada Sugeng Rahayu. Dan nantikan lagi di sini spot yang cantik ini, di bawah sana ada satu unit kalau nggak salah Budiman ya, Budiman melaju dengan kencang menanjak sini. Luar biasa sekali, cantik sekali ya dari arah Kalideres ya di arah Tasikmalaya. Sekali, semoga selamat sampai tujuan. Dan satu base premium 04 ya, base premium menuju arah Jakarta ya, bertemu dengan base premium yang biru ya. Luar biasa sekali ya di sini, banyak sekali manuver-manuver cantiknya. Base premium cantik sekali beriringan dengan base premium yang warna putih ya. Dan satu lagi base premium warna merah yang meluncur ke arah bawah sana. Luar biasa sekali ini.
Hari ini sungguh banyak sekali manuver-manuver cantik dari berbagai PO ya di jalur Cempaka yang dahsyat ini. Semoga perjalanan mereka selamat sampai tujuan ya, dengan penuh keselamatan. Berbagai PO top sudah hadir ya di sini. Ada apa lagi? Kita nantikan saja ya. Ada satu unit truk ya, truk Hino menuju arah atas di sini, membawa muatan barang, dan ada bendera merah putihnya dan elep menyalip tentu di kendaraan pribadi juga. Hati-hati ya. Salip menyalip di sini tetap waspada karena jaraknya, jalanannya, turunannya panjang sekali ya. Hati-hati, tetap waspada. Jangan coba-coba, harus penuh dengan perhitungan. Berbagai PO sudah hadir ya di sini, luar biasa sekali. Ada di Sumateraan, Jawa juga, lintas Jawa, apa dari dalam provinsi juga. Waktunya sudah habis ya kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung dan mohon bantu untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan sampai jumpa lagi ya dengan video-video keren khas transportasi dan budaya alam Indonesia, tentu masih di Dewa Channel ya kawan Dewa. Dan tetap di sini, selalu tetap sehat dan tetap ceria. Dan wassalamualaikum dan bye now.